Jatuh tak bagi. Customer dah panggil masuk nak turunkan barang. Masuk je dalam, sini parking luas. Okey. Orang tengah ada tu kan. Oh, saya ingat reverse masuk lah. Bukan, saya reverse masuk.
pisau lembik tempat ni. Kan kalau dah sangkut kan jadi satu hal lagi. Kat sini nampak keras. Yang tu dia bau tolak. Ada dekat sebelah. Nak tanya dia orang. Belakang sana tu dia ada bengkok sikit lah sebelah atas tu. Sebab pokok, yalah pokok sebelah kiri kan. Ini yang leceh ni, bengkok-bengkok macam ini kan. Yang kena drebak. Dia bukannya pihak-pihak tertentu yang kena, dia drebak yang kena kan. Ini yang leceh ni. Nak menjawab. Sedangkan benda ni yang kat tepi jalan ni, pokok ni, dia kena potong juga lah kan. Dia mesti ada ukuran dia. Jangan biarkan bila ada lori bawa barang macam ni, dia sangkut. Kalau kata barang ni 5 meter lebih, boleh cerita lagi. Ni baru 4.8 tinggian dia. Dah siap, dah siap diturunkan. Tinggal lagi satu. Aku pun tak tahu dia nak sambung pergi mana. Tengok ada dua tiang situ. Sekarang nak parking dulu, nak pergi survey jalan keluar. Tempat tak biasa masuk. Ni tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk, macam mana? Tak boleh keluar. Tak sesuai, jalan dia tak sesuai. Malam tadi dah tengok. Jadi aku tanya security kat sini. Dia kata kena keluar ikut. Ikut kanan. Aku pun tak pasti boleh lepas ke tak. Tapi dia kata boleh lepas. Dia lepas. Lepas dia banyak parking kat sini. Tapi dia dari security. Tak kisahlah. Dia kata keluar tu belok kiri. Nanti belok kiri lagi. Masuk jalan kokrit. Belok kanan ni masalah. Aku tak tahu boleh lepas, tak boleh lepas. Tapi kalau ikutkan boleh keluar. Boleh keluar juga rasanya, yang kanan ni. Oh ni yang tak lalu, kereta parking kat simpang. Oh betul lah dia kata boleh keluar kiri. Ush, pasal keluar kiri. Apa benda?
Dia malam tadi kita orang survey ikut sini tu lah. Oi, matilah nak. Kalau keluar ikut situ. Okay, depan sana masuk jalan Kokre. Bunyi meletup tadi masa aku corner tu. Apa yang masuk lubang? Tayar aku. Oh, aku ingat kena taxi tu. Aduh. Okey. Balik stop ah. Kau pergi mana? Oh, kalau kena rawang kau set lah nanti depan ni apa, kau masuk kanan kot. Ikut Tun Razak. Sampai jalan Tun Razak kau masuk kanan. Tadi masuk ikut simpang yang tadi tu. Yang tak ada traffic light. IKEA, ada sekali lah aku duduk pergi sini. Diorang cakap makan sini best, yeah? Tapi beratur, ya Allah, punya lah panjang kan. Semata-mata nak makan apa, lamb shank. Aku nak belok kiri ni. Kau jaga-jaga. Ha? Kau kalau terus ni jalan dia semak. Kau jangan. Kau belok kanan. Kau belok kanan nanti dia lalu bawah flyover rendah. Masuk bulatan apa? Bulatan apa? Pandan. Ha, lepas tu kau lalu ikut susu dia keluar depan TRX sana. Kau duduk je tengah tapi kau belok kanan. Aku nak belok kiri jaga-jaga ujung ekor. Aku takut dia sepak ni.
Sini kau berhenti, agak-agak lah. Aduhai. Lepas ke tak? Tadi yang sembok tiga tan tu jalan bawah ni, kalau tak silap lah, yang gambar lori mixer. Sebab banyak lori mixer tersangkut. Sangkut ni lah jambatan rendah ni 3.7. Jaga-jaga lah. Kan kata lori mixer, bas double deck pun sangkut. Dia jambatan lama ni kat kawasan KL. Selesai trip perjalanan daripada antara Gapi pergi mana tu tempat Sunway Velocity. Daripada antara Gapi aku ikut Rawang Bypass masuk MR tu, turun dekat roundabout Billion Ceras, masuk jalan New, lalu depan menara BGRM, belok kanan, lalu bawah highway Pandan tu, lepas tu masuk jalan Mahkota, masuk jalan Pokrit B tu kan, dekat Petronas. Eh, lalu depan sekolah apa depan tadi tak perasan lah. Sekarang ada-ada balik store. Hari ni hari Sabtu, tak ada job. Okay, terima kasih menonton. Semoga yang korang tengok ni adalah sedikit sebanyak manfaat dia. Paling tidak pun kalau tak ada apa-apa, anggap je lah sebagai hiburan. Sebab kata arwahnya bagus. Assalamualaikum.